Angon-angon deh ya. Angosuluh. Angosuluhnya juga pakai di gergaji nih, rapi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dan Cuek Channel sedang meliput seorang pemuda yang giat membantu orang tuanya untuk mencari nafkah ya. Ini pemuda namanya Lesmana ya. Dia rajin banget bekerja ke kebun, ke ladang, dan mengambil rebung ya dari hutan untuk membantu perekonomian orang tuanya. Ini dia sosoknya. Mari kita simak videonya ya. Mudah-mudahan keluarganya Lesmana dan orang tuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sekarang keliling lagi. Tuh, lagi ada si teteh nih lagi nyuapin. Heeh, baru entah ini sama popoyan katanya. Hei, sabara sasi ya. 7 sasi. Ih, pinter. Eta kunaon pangamuh? Tikus truk. Tikus truk jana kitu. Tok ke mana heula? Mana heula tapi si panas. Iya. Nah ini juga ini mau ngadu bayi ini mah ngadu bayi ah benar kita dia lah ya soalnya ya mangga sob kita ke belakang sob ada apa di sini sob. Assalamualaikum. Waduh, baju naon ieu teh? Waduh, ada yang lagi ngerutan iwung katanya sob. Tahu nggak ini iwung itu apa? Rebung sob. Nah ini rebung sob. Oh, ibu yang tadi di mah? Oh iya, itu iwung naon? Temen. Iwung temen? Awit teman. Nah, si Anya tuh lagi gak pakai baju. Sekarang ibu saya teh. Ibu Ela. Ibu Ela. Empo. Empo. Oh iya, Empo Ela ini. Katanya Empo Ela. Nah, ini sob. Rebung nih lagi disiksik nih. Ya teh sok di kamana kan? Ah, di Ica? Di Ica, sawe. Oh, di Ica. Ya ayah ini meser di ical. Ngicalna kumaha per kumaha? Di plastik per dolar. Oh per berarti ukuran sakuma sak kilo. Sak kilo. Oh iya. Di mana ieu kenginna? Di Leuweung. Di Leuweung? Saha anu ngala? Eta Ujang Lesmana. Oh iya bujangan ieu? Iya. Alhamdulillah, ieu daekan ieu mah. Bade naon deui? Tebih teh. Tebih atuh. Lemah neuneut. Nah, ini sob ya. Proses pembuatan ini
Di kumahari teh? Kana? Di Kulu. Cipan itu nuju Nago Gancai. Oh. Iya. Oh iya teh. Godog. Direbus. Nah, ini sob. Di oh, ini teh buat ngerebus itu rebung ya. Nah, ini sob nih. Aduh. Pakai awu suro asuro ini mah. Diasur-asur kajero. Diasur-asur kajero jadi pakai suluh. Enggak pakai gas ya. Karena memang kalau rebung lama enggak di itunya. Di 20 menit. 20 menit, sekitar 20 menit ya. Nah, ini si A-nya yang suka ngambil rebungnya ke hutan. Jauh enggak, A? Jauh. Jauh lumayan. Terus nikah, San? Abi matracan. Oh, masih bujangan, bener. Asli ini mah. Ini bujangan ya, ini bujangan daikan ini sob nih. Hari ke 18 tahun atuh. 18 tahun? Air mah tinggal nikah we tos aya atuh. Kemarian ngala ibung tuh tinggal ibung mah ge seueur. Nah, teu pake asrah atuh. Iya, tidak di asrah mah ipis teuing. Oh, gitu. Daya anu tos matang nya teh aya. Jadi prosesna teh di kieu heula nya. Mantap pesekaneun. Itu masih kena pesekan? Mm-mm. Oh. Di kiamah pan aya ieu eunang. Lamun di asrah mah ipis teuing tuh da. Nyari kiamah aya gegeleuna nya. Heeh. Oh, tamen ku bedog gitu. Amis imah iwung. Pasti iwung ngawi temen mah. Ayeuna karena ayeuna mah keur musim nya. Keur musim. Ah, hese ayeuna mah keur hese. Sami iwung hese di. Hese. Mimilikan. Oh, mimilikan. Kumaha milikna? Jadi ngambil nanti di ieu kehutanan berarti nya teh. Hutanan. Alhamdulillahnya alam yang menyediakan segalanya buat kita-kita. Ari etana anu kituna dipicen atau napi ditiasa diolah deh? Nanti dipicen jang gemuk. Oh, jadi sampah organiknya? Gemuk cau, tangka cau, namun we. Nya. Ilus, bari jeng tepayu ge ilus. Tepayu ayana mejer emang ilus. Dan payu 2000 atau ayah nama? Ilus tetep payu? Tetep payu. Tetep 2000 atau 1000. Nanya bisa kitunya? Jokowi ge lega pan geningan. Tetep payu itunya? Tetep payu. Presiden melak ilus? Melak pan eta ge tipe Jokowi di bere etana. Oh. Apa namanya? Abi mana meterang? Tak ayah nate di luar negeri ayah pesan daun talus di leweng, jang bako. Daun talus nu kumaha? Talus, pokoknya mah talus leweng, daun nahungkul. Kamari teh aya nu nyiar, pedah hayang 1000 sakilo dipental 5000 ku abi teh. Oh, da sok kala leweng we nu kumaha talusna? Da moal apa? Nu tara kala leweng. Oh. Bedanya? Beda. Berarti sagala ge payunya ilus. Talus. Talus leweng. Tapi daun nangku? Daun nangku. Jam proses bako di luar negeri. Berarti bahan-bahannya seperti orangnya? Nya. Ah, ini juga nu ya, enteng gitu betahan. Isit nak. Sak. Iya, itu kulub kena teh hiji deh. Ayo ngegolak. Tuh, terus ngegolak. Kayak iya hiji deh. Nah, ini airnya sob udah mendidih nih sob nih. Ya. Jadi sekarang kita rebus dulu nih sob. Jadi direbus dulu di sini. Ntar udah direbus mah udah. Beres. Oh, dicuci lagi. Oh, jadi katanya kalau udah direbus dicuci lagi sob.
prosesnya begini ya. Jadi ngicalnya teh sabaraha sa plastik? 5.000. 5.000 sa plastik dolar ya. 1 kilo ukuran 1 kilo. Teh aya nu mateng. Ada malami gege. Malami ieu nya. Abi hayang meser ah, hayang nyebian. Ya sa golak. Turupan. Cing lada masak lu kieu mah. Nya. Nah ini sih ya, jadi bantu-bantu orang tuanya lewat mencari rezekinya ke hutan sob. Jadi karena alam itu menyediakan segalanya ya, alhamdulillah. Jadi banyak kerbung di hutan bisa diambil, punya perhutanan ya, bisa diolah di sini dijual, lumayan alhamdulillah ya. Satu plastik, satu kantong plastik dolar ukuran 1 kilo itu harganya cuma 5.000. Alhamdulillah. Nah ini si A-nya rajin banget ini tuh, bantuin si emak, si empo, empo Ela ya. Si bapaknya kemana itu? Ngambil bambu. Oh. Ini di jalan kan? Oh itu udah di depan. Iya. Di sekitaran ini mas, terus teh ayah pengen tanya? Nawan. Rebung teh. Nyata aya nu caket mah. Jadi anggaruk kedah ka leuweung. Ka leuweung. Di leuweung pan seueur atuh nu ngala tamiang. Ka ngaruji. Nya. Di mana? Tadi abi ningaruji di pali ditu. Nya teteh di leuweung keneh. Oh, teteh ka kurung teh nya? Kurung. Tina tamiang tapi. Tina tamiang. Iya. Di dieu ngada mah? Henteu. Iya, linu ngerikna. ngerikinisna teh atuh. Nyeresetnya. Nya. Jadi prosesna tamah lami. Iya. Mau ke sana, Pak? Kela. Cainya keluar? Iya. Pelengekeun saeutik. Teh keluar obat teing rencana nu kieu mah ulah obat teing ai set tang aya caian aya kadar airnya nu kieu mah paling sagayung nang kena eta cai. Hujan mah nih hasep. Halus ngebul meh ngalengitkeun po ieu virus. Da empo mah Mang Deni naheur cai ge dihapu. Nya da raoseun atuh. Henteu beli. Nah, alhamdulillah nya. Heeh. Nah, da teh enak ningan cai meunang meuli teh ka poyanan teh. Mending kana ieu dientehan. Sok lain tehan tara? Tara. Tara. Era we. Mas leles ta? Iya teh murang kali, keneh. Iya, bungsu. Oh, bungsuna itu nya. Bungsu cikur. Bungsu cikur. Mana tuh main lato-lato? Pan rame main lato-lato. SRF 2. Banyak. Usum aya nama nu kitu ge usum. Tuh aya geuning lato-lato. Ieu teh sok janten sabaraha hijieun? Kumaha ieuna? Aya nu ngiderkeun atawa pinu maleser ka dia? Aya nu ka dieu aya kumpul di idar teh. Nya.
kanu sok masak deui ka bangsa kecenarti ka waici. Oh, ka warung-warung nya dilebetkeun deui ka warung. Jadi pan diolah deui kunu marasak mah. Iya. Di urang marebu teh jadi 20 ribuan manehna. Ya, mudah-mudahan aya nya. Urangna lancar ka ituna sing lalancarnya. Amin. Minantuan tahu ge panti dieu naon segalanya. Ieu na jang nyaringna mah. Gampang heula leuleus teu. Amis. Asaan? Sok biasaan. Tah. Leuleus mah. Mas leles. Leles. Musak. Rumah kucur tuin. Nah, kita ini sedang mau proses pencucian nih sob nih. Diangkat dulu tuh sama si A-nya. Nah, ini mau proses pencucian nih sob. Jadi pembuatan rebung ini memerlukan pengolahannya, harus tahu juga ya, harus tahu juga, karena kalau nggak tahu mungkin rasanya kumaha, pahit. Oh, kalau nggak tahu bagaimana cara mengurusnya rasanya pahit katanya. Beres sakitunya, beres weh. Ona togeun deui. Kamu bating kaina. Jadi tina iwung mah merenya jadi ubar ongkoh itu nya. Penyakit gula juga katanya sob ini bisa, alhamdulillah bisa jadi obat juga ini rebung, apalagi kalau rebung haur kuning katanya. Kalau ini mah bambu temen, awit temen kalau di sini mah ya, awit temen. Tapi rasanya beneran manis. Saya juga barusan nyobain ini yang baru di apa? Direbus. Baru direbus nih, cobain dulu. Nih. Dimakan. Beneran manis nih mah. Enak. Yang sing loba suluh awin aja. Tuh. Simpo tuh tinggal di kereceman. Asup. Kebaca putihan. Pamidi itu mah di lewo mah guluma seuna teh. Ari guluma kumaha prosesna guluma? Sami guluma oge Mang Deni. Ieu nah. Guluma mah awina jarangkung, jadi tinggal motongkeun, jadi dialana pucukna. Oh. Tapi garinya nya guluma mah eueuh usumna. Oh, ari ieu mah musiman nu kieu mah. Ari nu kieu mah musiman bulan 1 bulan 2 usum iwung, geus ka dituna mah beuleumeun bulan 3 mah lolobana ngalah. Naon anu dibeuleum? Iwung. Oh, iwung bakar. Jadi diprosesna dibeuleum.
di kumaha deui kana ka ditu? Ah, meunang meuleum panjang cangkangna nu kieunya. Yeah. Di beuleum meunang meuleum tuluy dikerekeun. Digaringkeun. Digaringkeun. Oh. Engke dipasangna kumaha mode garing gitu? Nya pan di kulub deui. Yes, oh, jadi ini sob rebung itu banyak sekali olahannya ya. Jadi bisa dikere kalau di sini mah di jemur dulu, dikeringin. Bisa awet ya? Mm-mm. Awet. Jadi ntar mau dipasak di ini lagi, direbus lagi gitu. Oh, keren ya. Ternyata bambu itu banyak manfaatnya ya. Selain buat rumah juga, bahan bangunan, dimakan juga enak. Jadi orang sini mah jangkung-jangkung karena makan bambu. Ya. Ya, makasih Bu ya. Ntar saya mau beli itu yang udah matang aja Bu ya. Makasih ini udah mau di video sama saya nih. Nah, ini sob, saya mau beli nih karena enak sekali nih, saya pengen bawa nih ke rumah. Jadi ukurannya satu plastik aja? Ya, iya. Bukan di kilo? Setengah wadah eta. Iya. Eh,
kayak nu galadena aya. Teh dicobek. Masak gulai di sop. Bisa di sop? Bisa. Waduh, segala bisanya. Aduh, iya panan abis kuat kapan. Ciramai. Mulek. Iya tadi ngegas mah nya. Di Asuro mah. Heeh, Asuro. Nah, alhamdulillah. Asuro mah dah. Yang pengantarnya. Ya. Nya, nya. Bang Laris. Alhamdulillah. Ah dianggurkeun Mang Deninya. Iya, atuh nuhun pisan. Ya nuhun pisan nyapanya. Mangga ya ka sadayana, punten ya tos diwaga. Ya, assalamualaikum. Keliling-keliling kampung nih, alhamdulillah ketemu sama Mpo Ela dan Lesmana ya. Di sini si A-nya rajin banget, jadi bantuin si Mpo itu ambil rebung dari hutan, terus diolah di sini, ntar dijual lagi ke warga sekitar. Mudah-mudahan si Mpo di sini dan si A-nya diberikan kesehatan dan digampangkan mencari rezekinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.